Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi pertanyaan terkait kabar adiknya, Kaisang Pangarep, bakal menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI menggantikan Giring Ganesha. Gibran di Balai Kota Solo pada Senin 25 September meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada adik bungsunya itu maupun PSI. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan PSI agar ditanyakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Tanya Kaisang ya, urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya, Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang, Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran. Ya, ya urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaisang juga. Nggih, pun. Makasih. Tapi dikasihkan untuk Mas Kaisang, Mas. Yuk, makasih. Sebelumnya, Gibran menyatakan ragu terhadap sosok Mawar yang diperkenalkan oleh PSI sebagai calon kader baru partai itu melalui media sosial Instagram adalah Kaisang. Kemudian pada Sabtu 23 September lalu di kediamannya di Solo, Kaisang resmi menjadi kader PSI. Kaisang mengaku mantap bergabung dengan PSI setelah melihat kesamaan visi dan misi dirinya dengan partai tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Dani Kapriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.